everyone B. Today we will study about math. And you know book of math, this one pink book. Yeah, looking for your book at your cupboard or bag and open page number 26. Okay. And now today is Friday, August 21st, 2020. Now. Chapter 2, we will study about item 8. Item 8 is mean tambahan ya, atau penjumlahan ya. Nah, di sini exercise 1, you look in here, draw the correct number of the 8 number card. Fill in the blank. Nah, maksudnya di sini adalah angka berapa jumlahnya yang bisa angka berapa yang hasilnya hasilnya angka 5. Misalkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Itu. Angka berapa yang hasil jumlahnya menjadi angka 5? Ya. Coba lihat yang A. Look at A. A. A itu gambarnya seperti ini ya. Coba kasih contoh ya. Number A. Number A itu ada seperti ini. The 1, 2, 3, 4, 5. This one empty ya. And this one. We count 1, 2, 3, 4, 5. We write 5 in here. And and artinya plus oleh atau tambah juga boleh artinya ya. This one is empty. Empty mean no. This one 5 and 0 make 5. This one ya. And number B this one 1 is the 2, 3, 4. This one we count 1, 2, 3, 4. 4. This one 1. So we write 1. 4 and 1 is 5. That is ya. Jadi angka berapa yang jumlah hasilnya angka 5. Misalnya 1 ditambah 4 jadi 5, 3 ditambah 2 jadi 5 ya. Kalian nanti lanjutkan ya. Lalu yang halaman 27. Nah, yang halaman 27 kita beralih ke halaman 27. Halaman 27 itu seperti ini. Nah, now open your book page number 27. 27, this one. Nah, look at table. Complete this number with to find the number both 4, 5. Use a ruler to draw the line. Nah, maksudnya di sini nomor berapa yang akan membentuk angka 5, garis-garisnya ya, menggunakan penggaris. Misalnya, di sini kan ada tabel dari 0 sampai 6. Di sini ada tabel 1 sampai 6 juga. Nah, tabel 1 sampai 6 juga ya. Nah, misalkan kita mau mencari angka 5. Angka 5 itu dari mana-mana ya? Misalnya angka 5 itu 3 ditambah 2 sama dengan 5. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu 5 ditambah 0 sama dengan 5. Berarti kita cari 3 dan 2. Yang sininya kita 3, yang sebelah sini kita 2. Kita akan menggariskannya ya. 3 kan di sini 3. 1 2 3 di sini ya garisnya. Lalu yang di sini 2. Berarti di sini juga 2. Dia akan bertemu di sini. Nah, kita pin bondnya seperti ini. Ya.
satu, berarti yang di sini empat, yang di sini satu, berarti satu, dua. Nah, kalau empat kita ingat yang pertama ini empat, yang dua ini satu, berarti ini kita cari empat dan yang di sini kita cari satu, lalu kita cari seperti ini, lalu dia akan membentuk di empat dan satu di sini, ya seperti itu. Nanti kalian lanjutkan ya, lanjutkan tugasnya. Sekarang nanti pada akhir video teacher akan kasih tugasnya ya. Sekarang lanjut ke halaman 28. Exercise 2, I know how to count on. Count on one more to find the answer. Fill in the blank. Nah, artinya di sini ditambah satu, angkanya berapa ditambah satu dan menghasilkan jumlahnya berapa. Misalkan, contoh ya, teacher hapus dulu ya, misalnya contoh. Misalkan contoh. Misalnya 4 plus 1 is 5, 6 plus 1 is 7, seperti itu ya. Yang nomor A, coba nomor A. Nomor A, fill in the blank. A, lampionnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 3 kan kita tulis di sini. Lalu ditambah 1, 3 plus 1 berapa? 3 ditambah 1 is di sini tulis 4. Lalu number B, marble-nya ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Lalu 5 ditambah 1 akan menghasilkan berapa jumlahnya? 5 plus 1 is 6. Nah, seperti itu. Bisa ya? Ini ditambah satu, angka di depannya angka selain angka satu lah. Lalu yang halaman 29 itu sama. Misalkan ada yang A itu gambar kartunya ada empat ya, nih. Gambar kartunya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4 di sini. Lalu ditambah 1 di sini. 4 ditambah 1 jadi 5. Tulis di sini 5. Lalu 5 ditambah 1 sama dengan berapa? 6. Lihat gambarnya saja di sini. 4 ditambah 1. Lalu ditambah 1 lagi. Nah, 4 ditambah 1 sama dengan 5. There are 5, 10. Seperti itu ya. Lalu yang di halaman berikutnya, halaman berikutnya ya, Count on 3 more. Ya. Oke, kalau yang bagian satu ini count on one ditambah satu, 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 satu. Kalau yang count on two ditambah dua, dua, ya. Kalau ini ditambah satu, ini ditambah dua. Lalu di halaman 30 kita balik ke halaman 30. Di halaman 30 ditambah tiga, jadi 4. 1, 2, 3, 4, 4 kan ditambah berapa? 1, 2, 3 ditambah 3, 1, 1, 1 berarti 3 ya. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan berapa? 7. Lalu yang nomor 7, yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ditambah berapa 7-nya? Pasti ditambah 3 kan, karena semuanya ditambah 3. 1, 2, 3 berarti di sini 3, berarti 7 ditambah 3 berapa? Seperti itu. Lalu yang bagian 5 nanti kalian
kerjakan di rumah ya. Fill in the missing number. Nah, kita hitung yang teacher kasih contoh ya, yang A. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kucingnya? Kucingnya ada 5, berarti kita tulis di sini 5. Lalu kucing yang kedua 1, 2, sudah dituliskan 2. Berarti 5 ditambah 2 jadi berapa? 5, bukan jari kalian. 5 ditambah 2 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5 ditambah 2 menjadi 7. Nah, sekarang yang bagian exercise 3. I can add up to 10. Ini artinya saya bisa menambahkan sampai dengan 10. Misalkan hasilnya itu harus 10. Jadi 10 ditambah berapa? Berapa yang menghasilkan 10? Misalnya 9 ditambah 1 menjadi 10. 8 ditambah 2 jadi 10. Berapa angka tapi hasilnya 10? Coba kita lihat yang A. Yang A ya. Yang sininya, yang pertamanya 1. Berarti kita tulis di sini 1. Yang duanya, yang bagian sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis jumlahnya 9. Berarti 1 ditambah 9 sama dengan 10. Lalu yang B, kita lihat di sini 1, 2 yang terpisah. 1, 2 berarti 2 ditulis di sini ya. Kemudian yang keduanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kotak yang di sini diisi dengan 8. Jadi 2 ditambah 8 jadinya 10 ya. Yang sini juga sama. Halaman 35 juga sama lanjutannya ya. Halaman 36 juga. Nah, halaman 36 itu 7 ditambah 3 jadi berapa? 4 ditambah 6 jadi berapa? Itu pasti jadi 10 semua ya. Ini contoh angka yang menghasilkan angka 10. 8 ditambah 1 9 yang misalnya ini. Yang ini 9 ya. Kalau ini 3 ditambah 6 berarti 9. Ini 5 ditambah 2 itu 7. Nanti kalian diisi ya di sini di bawahnya ya. Untuk tugas nanti teacher kasih di akhir video. Nah, yang ini color to number that make 10. Ini artinya warnai angka yang bisa menghasilkan angka 10. Angka berapa saja yang bisa menghasilkan angka 10? Kalian diwarnakan ya. Lalu ya, lalu batas itu saja. Nah, nanti teacher kasih berarti tugasnya. Nah, untuk tugas di rumah kalian kerjakan halaman 28, 30, 32, 35, 36 dan 37. Semuanya ini tidak terlalu banyak, cuma banyak gambarnya aja ya. Nanti kita bantu bareng sama mama sama papa ya. Jangan lupa kirimnya di Google Classroom. Teacher tunggu sampai 1 minggu ya. Misalkan ini pelajarannya tanggal 21. Kalian bisa kirim untuk Jumat depannya. Teacher tunggu sampai hari Kamis tanggal 27. Kan kalau Jumat depannya tanggal 28 kan? Nah, teacher tunggu sampai tanggal 27 untuk kirim ini. Tapi lebih cepat dan lebih bagus ya. Jangan lupa kirim tugasnya. Nah, teacher kira pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Teacher harap kalian mengerjakan soal-soal yang teacher kirimkan. Dan jangan sampai telat waktunya. Jangan juga lupa mengisi absen. Oke? Teacher kira sampai di sini. Sekian dan good morning.